Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada Jumat 12 Juli 2024 disambut hangat oleh ribuan masyarakat. Presiden Jokowi berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mengecek harga-harga bahan pokok dan memberikan bantuan modal kerja. Ada cabai merah, Pak, dengan bawang merah. Berapa sekarang? Cabai merah Rp35.000, Pak. Dan bawang merah Rp25.000. Rp25.000. Menurut Pak Yunus itu harga normal, kan? Harga normal. Kalau stok gimana di sini, Pak? Kalau stok aman, Pak. Untuk 3 bulan terakhir, Pak. Ya, terima kasih atas kunjungannya, Pak. Semoga Jokowi tetap menjadi pemimpin yang amanah, Pak. Adalah? Lain lari sama. Lewat, Pak. Mas Monica lewat. Percaya akan Monica, pokoknya. Bener. Cita-cita saya dari rumah pokoknya bisa sama-sama bantu kalau bisa menyaung. Bener. Pokoknya harapannya ya, pokoknya pada para pejuang rupiah ini pada sukses semua. Pokoknya bener. Gak bisa berkata apa-apa, masih ditekan sama Pak Jokowi dan salimah sama Pak Jokowi sama ini. HP saya kepegang sama Pak Jokowi. Ya, kami mengharapkan dengan kedatangan Bapak Presiden dapat meningkatkan fasilitas kami untuk melengkapi fasilitas-fasilitas kami yang kurang bisa terpenuhi sehingga pelayanan di masyarakat khususnya di Kabupaten Tanggamus dapat dilakukan secara maksimal kami lakukan.